Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so berjumpa lagi okey di channel Syarif Muhammad. Okey, so hari ni saya nak review lagi ataupun nak unboxing lagi. Sebenarnya ada satu lagi produk. Okey, satu lagi produk yang saya beli. Okey, penting juga produk ni. So kalau tengok di belakang ni so ini adalah ruang kerja saya lah. Okey, untuk buat editing. Okey, so untuk buat repairing. Okey, so insya-Allah akan tambah satu meja lagi lah. Okey, saya nak asingkan lah. Sebab apa ni, repairing ni dia memerlukan ruang yang besar lah. Okey, so kalau tengok kat sini ada apa ni, ni sendiri work station. Okey, beli sendiri. Okey, saya dah beli complete dengan apa ni, soldering iron. Okey, lepas tu banyak lagi peralatan elektronik yang ada di belakang saya ni lah. So ini benda yang wajib juga perlu ada selain daripada soldering iron tadi. Okey, untuk buat kerja repairing, salah satu juga yang perlu ada adalah ni lah. Okey, so saya ada beli regulated DC power supply. Okey, so benda ni wajib sebenarnya. So kita hari ni kita unboxing. Okey, saya beli di Shopee, harga dia pun boleh apa ni, yang paling murah lah saya ambil. Okey, bukan paling murah sebab ada yang branded punya. Okey, tapi harga mahal lah. Okey, kita nak tengok, kita nak pakai untuk buat repairing saja. So untuk ini saya nak buat repairing handphone dan juga laptop lah. So perlu ada benda ni. Okay, regulated DC power supply. So saya akan unboxing dulu. Okay, benda ni. So kalau kat sini, ini adalah model PYI1502BD. Okay, so kita tengok nanti dalam dia macam mana rupa dia. Harga dia sekitar lebih kurang dalam RM130 lah. Okay, sekitar RM130. Okay, kita unboxing dulu. Okay, kalau kita nak compare kan dengan yang apa ni, yang ada brandnya, dia agak berat sikit lah. Sebab apa, dia ada transformer, dia punya apa ni, komputer dia menggunakan transformer. Tapi yang ni saya rasa ringan. Okey, mungkin dia tak menggunakan transformer tapi dengan. So ini adalah dia punya model ya. Okey, model DC power supply PS1502DD. So kalau tengok dekat sini agak gelap sikit lah. Okey, okay, macam ni lah. So dia ada satu output, itu dia ada current, kita boleh adjust current kita. Ada button on off, kita ada button on off, dan kita ada negative grounding, negative grounding and positive. Okay, so ada tiga color kat sini lah. So voltage kita boleh apa, control voltage. Tak silap saya ini antara 0 hingga 30 volt. Okay, dan dia punya maximum current dia pun 2 amp saja. Okay, 2M ya, kalau tengok dekat spek dia yang saya belilah. So harga dia lebih kurang dalam RM130 lah. Okay, saya pun tak cuba testing lagi, tapi dia di sekali datang dengan dia punya apa ni, kabel ni, wire ni. Okay, so kita tengok dia punya apa yang penting dalam setiap barang yang kita beli, macam peralatan apa ni, elektronik macam ni kan. Okay, cuma macam ni. So kita kena tengok dia punya manual, instruction manual. So dekat sini dia punya manual, wow, walaupun made in China tapi dia punya manual in English, you know. Okay, so model ni 1502DD. Okay, dia punya output 1502DD. Okay, so model ni, okay, saya letak kat sini lah biar nampak. Okay, benda wajib ni dalam buat repairing. Okay, so benda wajib ni power supply pun ada, kena ada. Eh, sorry, multimeter. Okay, Sanwa. Okay, wajib kena ada benda ni. Okay, so kita tengok ada punya manual ni. Model yang ni 1502DD ni adalah DC antara 0 hingga 15 volt. Okay, so dia punya output adalah 15 volt. Oh, okay, so dekat sini saya faham lah kenapa 1502DD. So 15 ni adalah dia punya output voltage. Okay, maksimum dia lah 15 volt, dan 02 ni adalah dia punya maksimum current dia. Okay, amp dia. So dia boleh keluarkan 15 volt dan maksimum 2 amp saja. So kalau lebih daripada 2 amp, okay, dia akan blow. Okay, ini dia punya model dia lah. Okay, so yang lain biasalah. So siapa yang background IF ni, elektronik ni, dia apa ni, pasti akan tahulah macam mana nak guna benda ni. Okay, so dekat sini meter dia adalah digital. Okay, kita cuba pasang kita tengok. Kita cuba pasang. Okay,
dia punya apa ni, power supply dia. Sebenarnya saya dah lama idamkan benda ni, apa ni, nak ada workshop sendiri yang mana complete set lah, kena ada soldering set, ok, lepas tu kena ada apa ni, multimeter, power supply, right. So saya cuba onkan dulu. Ok, dah on. Ok, kita tengok. Ok, so dia adalah digital. Ok, digital. So kita boleh control. Oh, ok, saya dah buat paling minimum pun dia dah ada 1.9 volt. Okay, kita nak tengok. Ok, maksimum current dia 2 amp. Kita boleh control dia punya amp dia. So dekat sini adalah untuk current, sini adalah voltage. Ok, current dan juga voltage. Ok, 0.6 hingga 2 amp, maksimum dia lah 2 amp lah. So voltage, cost dan juga fine lah. Ok, cuma saya agak risau sikit lah. Ok, pun tak berapa jelas nampak benda ni. Ok, dia punya agak gelap lah, dia punya interface dia depan ni agak gelap. So dekat sini kita boleh laras voltage. Okay lah, ringan, ringan pun ringan. Cuma tak berapa jelas kan, tak nampak sangat. Okay, tak berapa nak nampak sangat ada bunyi ni. Tak apa dah, kita boleh kontrol kat sini. Satu poin lima volt. Okey. Tapi kita cuba tengok dulu dia punya output dia. 3.5, 4.5, 5 volt, 6 volt, 7. Ok, maximum current. Ok, tak apa, kita tengok, kita ukur dengan multimeter. Ok, dia punya output dia. So multimeter, ni adalah multimeter analog . So analog ni penting. So dia ada bar, ada jarak, ada penunjuk kat sini. So kita boleh set . So untuk kita nak ukur macam ni, ini adalah DC power supply. Kita kena gunakan kali 50 . Ok, untuk selamat. Ok, so kita akan ukur nilai voltage yang keluar daripada ni. So, ada negatif dan juga ada positif lah. Ok, lebih kurang dalam, ok, dia keluarkan, kalau saya gunakan 10 volt punya julat, ok, maksimum dia 10. So betul lah, dia keluarkan 1.9 dekat sini . Jadi kalau tak, hampir-hampir kepada 2, 1.9 lah, kalau boleh nampak kat sini . So dekat sini dia tulis 1.9. so kalau tengok dekat sini pun bacaan dia, ok, hampir-hampir kepada 2. Ok, tengok yang satu lagi. Ok, 7.3 . 7.3. kita gunakan julat 10, dia nampak jelas sikit. Ok, so kalau nampak dekat sini . Ok, nampak sini dia hampir kepada 8 lah. Ok, 8, kita tengah 7. Ok, lebih kurang 7 volt lah. Ok, so dekat sini dia keluarkan 7 volt. Tapi saya cuba nak adjustkan dia punya maksimum, tak dapat lagi . So dekat sini saya tak boleh nak adjust yang variable punya voltage. Ok, yang ni adalah fix. Ok, fix voltage. Ok, so ini adalah penting . Tapi biasanya kalau kita untuk buat repairing handphone, kita just gunakan 3.5 ataupun 5 volt sajalah maksimum kita gunakan, dan current kita gunakan 1 amp, tak lebih daripada 2 amp sebenarnya. Ok, so dekat sini nanti kita apa ni, boleh nampak lah. Ok, kalau handphone tu dalam keadaan standby, berapa amp yang digunakan, dan sekiranya kita runkan banyak application . Kita boleh nampak penggunaan current yang tinggi. Ok, so dalam kita nak repair apa ni, handphone wajib kena ada benda ni lah.
Okey, so nanti saya akan review macam mana kita nak test. Okey, dan satu video lagi nanti saya akan buat adalah kalau semua orang apa ni biasa dengar mah power bank 10,000 mah 20,000, dan ada satu lagi video berkenaan dengan mah tu. Alright, so terima kasih banyak kerana sudi melihat ataupun menonton video ni. Okey, saya punya unboxing DC regulator power supply ni. Okey, 15 volt hingga 2 amp. Right. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.